Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muntazir dari 11 IPS 1 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan soal SBMPTN tahun 2014 tentang turunan. Jadi di sini ada soal jika M dan N bilangan real dan fungsi fx sama dengan mx pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 2x pangkat 2 min nx plus 5. Memenuhi f aksen 1 sama dengan f aksen min 5 sama dengan 0. Maka hasil dari 3M min N adalah. Jadi sini langkah pertama kita cari turunan pertama dari f aksen ini dulu. Kita tulis f aksen x sama dengan mx pangkat 3 diturunkan, maka jadi 3-nya dikedepanin jadi 3MX. Lalu pangkat 3-nya kita kurang 1. Jadi 3MX pangkat 2. MX plus turunan dari 2X pangkat 2. 2 yang dikedepanin kita kali jadi 4X. Lalu pangkat 2-nya kita kurang 1. Maka habis 4X. NX turunannya maka N. Dan 5 habis. Lalu di sini kita cari f aksen satunya. X yang di sini kita ganti dengan 1. 3 dikali 3m dikali 1 pangkat 2 plus 4 dikali 1 min n. Karena kita tahu di sini f aksen 1 sama dengan 0, maka di sini kita bisa tulis 0 sama dengan ini kita kali jadi 3m plus 4 min n. Sini 4-nya kita bisa pindah ruas. Maka jadi 0 min 4 sama dengan 3m min n. Maka di sini kita ketemu hasilnya yaitu 3m min n sama dengan min 4. Jadi hasil dari 3m min n ini sama dengan min 4. Sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.